Baiklah sahabat, mari kita review jambu kristal merah ini yang tadi dipanen dan tadi di unboxing. Sekarang sisanya tinggal segini, sudah dibagi-bagi ke keluarga untuk dicicipi. Konon katanya rasanya semanis madu sahabat. Bismillah. Jadi jambu kristal merah ini meskipun ditanam di dalam pot, dalam hal ini di planter bag, hasilnya sangat maksimal sahabat. Bobotnya itu bisa nyampe 300 gram dengan rasa yang sangat manis. Bismillah. Manis. Coba ini. Renyah banget sahabat. Ini sama sangat recommended untuk ditanam di pekarangan rumah bagi sahabat yang tidak punya tanah yang luas, bisa ditanam di dalam pot sahabat. Sangat recommended, sangat recommended untuk ditanam sahabat. Sangat manis, semanis madu.